Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Harsana. Hari ini saya punya sebuah perangkat elektronik yang akan kita bahas di sini. Jadi, perangkat elektronik itu adalah sebuah proyektor. Saya ambil dulu. Jadi, ini dia proyektornya. Proyektor ini memiliki masalah tidak mau menyala. Jadi, bukan tidak mau menyala sama sekali ya. Dia menyala, hanya saja tidak ada gambar yang muncul ditampilkan dari proyektor ini ke layar. Jadi merek proyektornya itu adalah Infocus. Kalian bisa lihat mereknya Infocus ya. Jadi yang punya proyektor ini mengatakan bahwa proyektornya baru dibeli dan dipakai hanya beberapa kali lalu ditaruh gitu aja. Pada saat akan menggunakan itu dia sudah tidak bisa menyala gitu ya. Bisa dilihat masih ada plastik seperti ini ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman seperti apa kasus yang saya hadapi sekarang ya. Saya akan coba nyalakan. Jadi saya akan coba berikan power dulu. Oke, seperti yang dilihat di sini, lampu power menyala berkedip ya, dan memang itu standarnya, itu wajar, memang seperti itu. Kalau kita tekan tombol power, maka proyektor ini seharusnya menyala, dan kedipan LED powernya itu berhenti gitu ya. Saya akan dekatkan kamera. Oke, di sini lebih jelas kelihatan dia lampunya berkedip dan saya akan coba untuk nyalakan. Lalu seharusnya pada saat dinyalakan akan muncul sinar dari lensa ini. Kalau tidak muncul sinar atau cahaya lampu proyektor gitu ya, maka proyektor ini akan protek gitu. Saya akan coba nyalakan. Oke. Lampunya akan berhenti berkedip dan seharusnya, saya lihat dulu, seharusnya ada sinar yang muncul dari lensanya. Nggak ada. Saya juga belum melihat. Oke, ada sinar. Oh, sudah mati lagi. Udah mati lagi. Dan kalian bisa dengar kipasnya sebenarnya berfungsi ya. Kalian dengar suara kipasnya. Kalian bisa dengar suara kipasnya, saya deketin mic. Kalau terus dia tidak menampilkan lampu, maka lama kelamaan proyektor ini akan protek, ditandai dengan menyalanya kipas keras gitu ya, mungkin. Dan juga kembali berkedip lampu temp dan lamp. Itu artinya error antara temp, temperatur, atau lamp, lampu gitu. Oke, sekarang sudah bisa kalian lihat error di bagian temp dan lamp dan kipasnya keras berbunyi. Jadi lampu temp dan lamp di sini berkedip, yang artinya antara dua itu aja error, antara temperaturnya berlebih atau lampunya yang error gitu ya. Tapi kalau dibilang temperaturnya yang error, tidak, sama sekali tidak ada panas di sekeliling proyektornya. Tapi kalau kalian merasakan panas yang berlebih dan lampu temp itu berkedip, itu artinya kemungkinan sirkulasi udara tidak bagus gitu ya. Seperti yang pernah saya alami memperbaiki proyektor dengan merek Epson, itu dia temnya juga berkedip, lemnya juga berkedip, dan ternyata setelah dibongkar itu kipasnya yang mati. Kalian bisa klik video yang saya maksud, ada di pojok sini ya. Kalian bisa klik pop-up kartunya. Dan untuk memastikan lampunya error atau temnya, kita bisa bongkar dulu casingnya dan kita akan tunjukkan, saya akan tunjukkan apakah lampunya memang benar-benar nyala atau gimana ya gitu. Saya akan bongkar.
Oke teman-teman, mungkin dari atas ini kita bisa lebih jelas melihat ya. Ini sudah saya bongkar. Kalau infocus model seperti ini, membongkarnya cukup mudah. Di sini ada baut hanya satu, lalu slide tutup lampunya seperti ini, ya. Maka ada muncul seperti ini. Ini adalah lampu proyektor yang memang wajar sekali untuk diganti. Maka dari itu posisinya memang removable gitu ya, bisa dibuka dengan mudah. Dan di sini ada tanda bahwa caution, hot, hati-hati. Jika proyektor baru saja dimatikan, itu bagian ini sangat panas sekali. Kalian harus tunggu sampai dingin, baru bisa kita membongkarnya gitu ya. Jadi saya akan coba untuk menyalakan ulang. Kalian bisa lihat di sini masih berkedip dia. Saya akan coba nyalakan ulang. Apakah masih bisa? Oh, nggak bisa ya. Karena tadi dia sudah mendeteksi adanya error, terjadi kerusakan. Saya akan copot dulu kabel powernya dan tunggu sampai powernya, kedipannya hilang. Setelah kedipannya hilang, kita akan coba untuk nyalakan kembali dan lihat di sisi lampunya. Saya akan zoom sebentar, masih kedip. Lihat di bagian lampunya. Oke, sudah. Saya akan nyalakan ulang ya. Oke, saya sudah masukkan kabel power dan saya akan tekan tombol powernya. Oke, saya akan dekatkan mic. Oh iya, saya lupa. Saya lupa. Kalau tutup lampunya dibuka, itu ada switch yang di bagian sini ya. Itu mendeteksi bahwa pintu lampunya itu terbuka atau tertutup. Kondisinya harus tertutup agar lampunya atau sistem keseluruhan itu bisa bekerja. Jadi kita akan akali, sama seperti video sebelumnya, kalau nggak tertutup, dia sistemnya nggak akan nyala gitu ya. Kita akan tutup dengan di jumper seperti ini, lalu tekan tombol power. Oke, sudah. Kalian dengar suaranya? Dan lampunya seharusnya menyala. Tapi kita belum melihat tanda-tanda lampu menyala. Sama sekali tidak ada yang menyala, berpendar sedikit pun tidak ada. Kita akan tunggu sebentar lagi. Oke, sudah cukup lama. Seharusnya ini lampunya udah dari tadi nyala ya. Dan nggak nyala sama sekali. Oke, kita matikan. Sebenarnya dalam perbaikan proyektor ini sebenarnya bisa dibilang gampang, karena yang paling sering rusak itu hanya cuma kipasnya ada di samping, atau paling sering adalah lampunya rusak, dan kalian cuma perlu mengganti lampunya aja, proyektor itu sudah bakalan nyala lagi. Karena di proyektor sendiri ada istilahnya lamp hour, yaitu lama pemakaian lampunya. Jadi berapa jam lampu itu sudah dipakai, itu ada umurnya gitu ya. Kalau lewat dari umurnya itu, maka lampunya sudah nggak bisa digunakan lagi gitu. Saya akan coba bongkar lampunya. Di sini ada konektor, kalian bisa copot. Ini adalah konektor lampunya seperti ini. Lalu lampunya ada pengait seperti ini. Oke, karena lampunya belum ada nyala, jadi ini nggak ada panas sama sekali ya. Lalu tiga baut
ini dilepas dulu. Ini kayaknya proyektornya sudah pernah dibongkar karena bautnya agak-agak lecet gitu. Oh, hati-hati. Nah, ini dia. Ini adalah lampu proyektor. Seperti ini dia lampu proyektornya. Kelihatannya sih kayak lampu halogen gitu, tapi ini berbeda. Berbeda, sangat berbeda dengan lampu halogen. Saya akan bongkar ini dan hanya menampilkan lampunya saja. Oh, obengnya kebesaran. Oke, ini dia lampu proyektor yang tidak mau menyala dari tadi itu ya. Jadi lampunya kalau kalian lihat mirip kayak lampu halogen biasa. Tapi ini bukan lampu yang dijual di toko lampu biasa ya. Kalau kalian searching, lampu proyektor itu ada yang harganya dari 1.500.000 ya, sampai dengan di atas 2 juta. Itu tergantung dari tipe lampu proyektornya. Kalian bisa search di Google harga lampu proyektor gitu ya. Jadi ini lampunya. Dan saya di sini punya sebuah spare part lampu proyektor sebentar. Oke. Ini adalah lampu proyektor spare part yang saya memang simpan. Dan kalau kalian perhatikan, ini adalah dua lampu yang berbeda. Ukuran yang saya punya itu lebih kecil daripada lampu yang rusak ini. Jadi saya mengkoleksi lampu-lampu proyektor, beli di rongsokan. Jadi ini adalah lampu proyektor yang mereknya sama, Infocus juga, tapi dia ukurannya, tipenya itu lebih jadul gitu ya. Kalian bisa lihat konektornya pun itu berbeda ya. Oke, ini terminalnya ada di sini. Dan ini, kalau yang kita bongkar tadi, ada tepat di belakangnya. Saya akan mencoba untuk menggunakan lampu proyektor yang beda tipe ini ke proyektor yang rusak. Apakah nanti akan berhasil? Kita nggak tahu, kita akan coba. Ukurannya pun berbeda, dan saya akan coba samakan. Dia lebih kecil ya, dari rumahnya dia lebih kecil dari ukuran lampu proyektor aslinya. Coba kita samakan di sini. Dan karena konektornya ada di bagian dalam sini, mungkin ini kita nggak bakalan pakai ya. Karena kalau ini nutupin, kabel lampunya nggak bisa keluar dia nanti. Ini aja udah nggak muat. Ya, ini aja udah nggak muat. Saya akan coba paksakan. Coba pasang. Oke. Nggak pas. Tapi kalau rumahnya ini dipaksain, ditekan gitu, dia mau. Cuman lampunya agak renggang ya. Kita coba aja. Kita baut dulu framenya. Nggak pas rumah bautnya. Oke, sudah dibaut. Dan kabelnya kita bisa pakai konektor kabel yang lama. Kita cabut gini. Ups. Lampunya copot. Pastikan lampunya nggak terlalu bergeser jauh ya. Jadi ini udah renggang, nggak apa-apa. Dan sekarang kita akan pasang ke proyektornya. Ini lampu yang asli.
pasang dulu. Kita selipin di sini dulu. Karena kalau kena lampu, panas lampunya, takutnya kabelnya meleleh. Oke, kita taruh situ. Perhatikan biar nggak kena kipas ya. Terus saya akan bypass gininya, switchnya. Kedengaran? Tetap berkedip. Kita akan coba apakah lampu ini menyala. Switch. Dan tekan tombol power. Oh. Dan tekan tombol power. Tuh, nggak mau. Oh, nyala. Oke, teman-teman. Kalian lihat. Lampunya menyala. Dan juga sangat terang. Berbeda dengan tadi ya. Tadi nggak nyala sama sekali. Ya. Saya akan coba matikan dulu. Saya akan matikan karena ini sangat berbahaya. Kalian lebih baik menutup ininya. Oke, sudah mati. Lebih baik menutup lampunya karena ini sangat panas sekali nanti. Dan kita akan rapikan dulu konektornya. Karena konektornya bahaya dia kalau kena panas. Takutnya meleleh nanti ya. Oke, kita tutup. Dan sekarang saya akan nyalakan apakah ada cahaya di proyektor ini. Chat power. Langsung ada cahaya, teman-teman. Ya. Oh, dan terang. Berbeda dengan tadi, dia nggak ada cahaya sama sekali. Sekarang sudah ada cahaya. Dan sekarang saya akan tes apakah dia mau menyala dengan baik atau enggak. Nah, teman-teman sudah bisa perhatikan bahwa proyektor sudah bisa menampilkan gambar ya. Dengan saya bilang ini masih sangat bagus. Tidak ada bercak apapun ya. Jadi ini sudah menyala tanpa ada rusak lampu lagi. Kalau di awal itu proyektornya sama sekali nggak bisa menampilkan gambar. Dan sekarang sudah bisa menampilkan gambar. Saya akan coba konekkan ke laptop saya. Baterainya mau habis. Komputer satu. Saya akan coba hubungkan ke komputer saya. Udah. Dan dia akan meng-scan otomatis. Sumber video inputnya. Lalu kita lihat, oke, dia sudah menampilkan gambar. Kalian bisa lihat. Saya akan membuka Chrome dan membuka YouTube. Nah, teman-teman, itu dia tadi video saya tentang bagaimana kita mengidentifikasi kerusakan dari proyektor yang saat ini mereknya itu adalah Infocus. Jadi kalian, teman-teman, kalau punya proyektor tidak mau menyala, kalian bisa gunakan teknik tadi ya, untuk mengidentifikasi apakah lampunya yang rusak atau memang kipasnya yang mati. Pada kasus menampilkan tanda temp error dan juga lamp error gitu ya. Jadi, saya dengan menggantinya menggunakan lampu bekas, lampu ya tentunya lampu proyektor bekas gitu ya, kita sudah bisa membuat proyektor ini menyala kembali. Ini dia lampu yang aslinya, ya. Jadi lampu yang asli ini sudah bisa dikatakan tidak bisa digunakan atau lamp hour-nya habis dan wajib untuk diganti. Tergantung kalian, kalian mau mengganti dengan lampu yang baru, harganya jutaan, atau kalian bisa searching lampu bekas, tentunya dengan lamp hour yang kita nggak pasti. Ya, lamp hour-nya udah pakai berapa ribu jam, kita nggak tahu ya. Yang penting sekarang kita sudah tahu bahwa proyektor ini menyala. Oke, lagi-lagi saya mengatakan ke teman-teman, kalau merasa video ini bermanfaat,
silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga dukung channel YouTube ini dengan mengklik subscribe dan juga menyarankan channel YouTube ini ke teman-teman kalian. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini berlama-lama sampai kuota kalian mungkin habis gitu ya. Oh, laptopnya habis baterai. Oke, sampai jumpa.